Memang terbaik kaki jersey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarizan Mak Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe channel ni. Yang belum lagi subscribe, macam biasa aku mohon untuk korang tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi untuk video kali ni, seperti mana yang korang tengok pada aku punya thumbnail tu, mungkin korang dah tahulah dan excited. Hari ni kita akan unwrapping dan juga kita akan buat fitting dan juga kita akan review jersey Perak FC untuk jersey away. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi serta dengan video ni. Okey, seperti mana yang aku ceritakan tadi ataupun aku sebutkan tadi, hari ni kita akan buat review jersey Perak FC, jersey away dia. Okey, kenapa kita dapat jersey away dulu eh? Aku dah order jersey home tapi tak sampai-sampai daripada 9 Mac dan sekarang ni dah bulan April dan dah masuk bulan puasa dah pun. Lepas ni nak raya pula kan. So, tapi tak apa. Walaupun lambat, sambil-sambil tu aku juga cuba carilah jersey-jersey yang orang nak tolak second hand. So, ini adalah salah satulah jersey. Kalau tengok ini adalah original eh. So, masih ada lagi. Okay, packaging ni adalah packaging kaki jersey kat situ. Seperti mana jersey Negeri Sembilan ni. Negeri Sembilan FC ni. Alright, macam mana aku boleh dapat jersey ni eh? So, jersey ni sebenarnya aku ada survey-survey lah dekat Facebook, dekat internet untuk aku dapatkan jersey-jersey original daripada pasukan-pasukan lain. Tapi malangnya jersey-jersey daripada pasukan-pasukan lain, contohnya seperti KL City, Penang FC, PJ City, memang tak ada lagi jual. Tetapi mujulah aku ada survey dekat apa ni, marketplace yang berdekatan kat sini kan, di marketplace dekat Facebook. Ada salah seorang brother tu, dia nak tolak jersey ni eh. So ni jersey original, dia maklumkan bahawa ia adalah original. Dia nak tolak sebabnya salah size. Okey, satunya salah size lah, dan yang keduanya dia offer lah sama ada aku nak swap dengan dia. Swap ke swap? Swap dengan dia. Kalau aku ada jersey yang size besar, aku nak swap dengan lah untuk size M ni eh. Jadi aku beritahu dia aku tak nak swap, aku nak belilah. So dia jual dengan aku dengan harga yang sangat berpatutan lah. Dan barang ni masih lagi baru, ataupun jersey ni masih lagi barulah, dalam keadaan yang terbaik lah, macam baru. Cumanya tagging tu dia dah cabut lah, mungkin sebab dia nak cuba masa tu. Tapi tanpa kita membuangkan masa lagi, jom kita unwrap dan juga kita review sambil kita buat fitting sekali lah untuk jersey Perak FC away. Let's go on. Alright guys, jom kita unwrap jersey away Perak FC ni eh. Okay, seperti mana yang aku bagi tahu tadi, jersey Perak away ni aku beli dengan salah seorang brother ni dekat Facebook eh. So dia telah mengiklankan jersey ni dekat marketplace dan dia mendakwa ia adalah ori, dan aku dah percaya dan aku dah beli. Ha, ni dah dapat pun. Jadi bila aku contact dia, aku tanya dia direct, dia kata ini adalah jersey yang original, dia beli daripada Perak, daripada Perak FC sendiri. Tu kalau kita tengok kat situ eh, packaging dia, kaki jersey tak sama eh macam jersey apa ni, packaging NFC ya, maksudnya Negeri Sembilan FC tu. Negeri Sembilan FC tu dapat plastik cikai eh, yang ini dapat ziplock tebal dekat tu, and then ada logo kaki jersey lagi kan, terbaik lah. So aku sangat berpuas hati lah ni, antara pembelian yang aku sangat berpuas hati walaupun dia jersey yang orang kata aku beli daripada tangan orang. Okay, tanpa kita buang masa, jom kita unwrap jersey ni eh. Kita buka sini, bismillahirrahmanirrahim. Alright, tapi sebelum tu kita keluarkan dulu dia punya tag ni. So tag ni dah terbuka eh, ini brother tu dah buka sebab dia dah beli dan dia dah fitting eh. Dia dapat fitting, dia kata tak muat eh, kecil sangat katanya. Tapi ni memang original eh, kaki jersey. So aku tak tipu lah, ni memang original. So kalau boleh untuk video-video aku akan beli jersey-jersey original lah, sehingga kelab tu tak keluarkan langsung jersey original. Malang sangat lah pada kelab-kelab yang tengah naik tapi jersey tak jual. Tu sangat malang lah. Alright, kita lupakan untuk tu. Okay, dan apa lagi yang ada dalam ni? Ada resit eh, brother ni bagi aku resit membuktikan bahawa ia adalah yang original. Ha, tu tengok eh. So aku tutup dia punya alamat tu. So ni invoice dia yang dia beli. Tengok itu ada logo Perak Football Club.
Dan ini ada Perak FC official store. Eh, kat mana tu? Kat Ipoh, Taman Ipoh. Dia beli ni March, 3 March. Aku beli 9 March. Oh, dia dah dapat dulu eh. Maksudnya tak apalah aku lambat sikit. Dan harap-harap cepatlah. So tengok situ harga dia RM99. Dengan post RM109 lah. Dia jual kat aku. Ha, teng-teng-teng. Rahsia lah eh. Jadi kat situ Perak Away Authentic Jersey 2021. Right. Size M. Okay. Tepikan dia punya receipt ni. Jom kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ikan kita punya ni. Alright. Jom kita tengok. Okay. Ini dia guys. Jersey yang korang tunggu-tunggu. Iaitu jersey Perak Away. Yang aku dakwa hari tu. Sangat cantik. Sangat cun. Marvelous orang kata. Ini dia jersey tu. Dekat tangan aku. Alright. Kita tengok kat sini eh. Okay. Seperti mana yang kita tengok masa tu kat gambar, dia punya fabric dia cantik kan. Fabric dia ada texture kotak-kotak tu terbaik. Okay. Tapi sebelum tu jom kita tengok belakang dia. Seperti mana jersey Negeri Sembilan FC. Kat sini ada tulis kaki jersey, size M, Evo Dry, semua tu lah. Printed in Gombak, Malaysia Made, apa semua tu lah. Dan memang terbaik lah kaki jersey. Dia punya ni, tengok ni kat sini, dia punya ni tebal. Material yang ni tebal, ada tulis kaki jersey, logo apa semua tu. Memang aku respect lah dia punya pembuatan ni. Okay, kat sini ada satu lapisan lah. Yang ni untuk dia buat printing, apa, printed kat sini. Dia tak printed kat sini eh. Jadi kain dia aku suka dengan kain dia yang macam ni eh. Kain dia macam ni. Alright, tu untuk kain dia. Jom kita tengok dia punya part logo dia. Okay, kalau kita tengok logo dia, logo Perak FC ni dia berbeza dengan logo Negeri Sembilan eh. Logo Perak FC ni dia sulam eh. Dia kain dan dia sulam kat atas, kat atas baju ni. Okay, berbeza dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia tampal eh. Dia punya logo tu logo rubber. Rubbery, rubbery sikit. Yang ini dia kain eh. Kain and then dia sulam kat atas baju. Seolah dia macam fan issue eh. Tapi tak pastilah apa direction untuk dengan Perak FC ni. Tapi tak apa, cantik juga dia punya apa ni, buatan dia cantik, terbaik. So logo dia agak kain sikit dan mungkin dia agak ringan lah berbanding dengan rubber tu. So ini untuk logo Perak ni. And then logo kaki jersey macam biasa, dia macam ala-ala baldu-baldu sikit kan. So terbaik. Alright. Jom kita buka jersey ni. Okay. Kalau kita tengok seperti mana yang hari tu eh, dia ada corak-corak ni, corak-corak ukiran eh. Corak-corak ukiran eh. Corak macam corak-corak ni lah macam apa nama tu? Tika. Tika mengkuang tu kan. Inilah corak tika mengkuang kan. Yang ada pada istana lama tu kan. So oh, kalau tengok dari dekat memang terbaik eh. Memang cantik kan dia punya ni, kotak-kotak ni kan. Ada corak-corak ni yang dia print atas ni. So dia macam gradient sikit sampai ke bawah kan. Okay, itu dia punya ni. Ni aku suka juga ni, dia punya warna cola ni dengan ni, terbaik. Sesuatu yang berbeza lah, cantik lah. So dan dia punya jahitan pun cantik eh. So itu dia punya ni. So kita tengok lengan dia. So lengan dia macam ni. So lengan, so ada macam ada stripe, ada stripe warna kuning tu. Terbaik lah. Walaupun apa ni, tak nampak tapi detail lah. Okay, kalau kita tengok yang lengan, belakang lengan depan ni dia ada print. Belakang ni tak ada print eh, kosong je. Okay, kain dia sama je. Okay. So tak ada logo ke atas ni eh. So aku sukalah dia clean je, cantik je. Okay. Alright. Itu dia. Kalau kita tengok ni ada logo Royal Belum Perak Pristine Tropical Rainforest ni. So ini pun terbaik juga. Mungkin ni akan tercabut lah kalau kita basuh banyak kali kan. So tapi tak apa. Buatan dia cantik. Dia heat press ni cantik lah. Alright. Itu untuk depan. And then dia ada patch kat sini. Ada apa ni, QR code kat sini. And then dia ada logo ni lah.
logo Perak FC tu, PFC kat situ, cantik. Tengok eh. Oh, terbaik eh. Okey, itu depan dia. Jom kita pergi belakang dia pula. Belakang tak ada print yang kotak-kotak tu, tapi tengok kat belakang ni sampai ke lengan belakang eh, dia ada print tu. Okey, kat belakang ni ada tulis Centenary. Centenary iaitu 100 tahun Perak Football Squad. Ini apa ni? Meraihkan 100 tahun pasukan negeri Perak ni eh. So macam tu. Centenary. So terbaik lah. Alright, and then belakang ni kat sini ada logo Pangku Duty Free Island. So ni pun cantik ada punya ni. Dia punya logo ni. So aku ingatkan dia hitamkan je, tapi dia warnakan juga. Tapi tak ada masalah lah kan. So dia subtle je dia punya warna tu. Terbaik. Okay, seperti mana korang tengok kat sini, dia punya kat sini ada satu lagi potongan yang agak berbeza lah kat sini. Dekat tepi ni, kat ketiak ni, kat bahagian tepi ni, dia punya potongan tu cantik eh. So ada kain yang berlubang-lubang ni yang boleh bernafas lah. Alright. Ni masa sebelum ni ada apa ni, di pola eh, baju dia koyak. Mungkin dia tarik kat bahagian ni kot. So kita tarik bahagian ni, ni memang agak tipis sikit eh. So kita tarik bahagian ni. Kalau tarik kuat memang akan koyak lah kan. Baju mana-mana pun kalau kita tarik akan koyak. Alright guys, itu dia. Apa lagi eh yang aku nak ulas tentang jersey ni secara detail. Rasanya tak ada apa kot. Memang terbaik lah, memang marvelous lah jersey ni. It's okay, jom kita buat fitting untuk jersey Perak FC away ni. Let's go on. Alright guys, ini dia jersey Perak FC away. Wow. Memang marvelous babe. Memang terbaik. Terima kasih Kaki Jersey kerana menghasilkan jersey yang marvelous. So ini marvelous lah. Walaupun simple tapi detail. Detailing tu terbaik eh. Kalau korang tengok sini, fitting pun aku rasa macam, walaupun size M, aku rasa macam boleh bergerak-gerak semua eh. Tak adalah ketat sangat kat ketiak ni. Sebab apa? Sebabnya dia ada macam ada cutting kat sini eh. Ada satu cutting yang warna hitam ni. Dia kain yang boleh bernafas tadi tu. So size M, tapi aku rasa fit sangat. Tak fit, fit lah maksudnya, tapi tak adalah ketat sangat. Dan dari segi detailing memang terbaik lah. Jahitan pun aku sangat berpuas hati. Simply the best lah. Kaki jersey simply the best. Cumanya memang, cumanya mungkin kaki jersey ni baru dalam industri ni. Bila banyak sangat order kan, memang susah nak buat banyak-banyak kan. Tapi bila dah dapat tu, memang puas hati lah. So sama juga macam jersey Negeri Sembilan FC, aku sangat berpuas hati dengan dia punya buatan. Design pun terbaik lah kaki jersey eh. Aku tak ada apa-apa komplain. Aku nak tunjuk fitting pun memang memang terbaik. Memang terbaik lah. Memang terbaik kaki jersey. So dia punya apa nama, kotak-kotak ni, oh lama, semat lah kotak-kotak ni. Oh padu lah. Kenapa tak kotak-kotak ni dekat jersey warna kuning tu lah? Kan? Oh semat babe. Padu. So ni belakang dia aku semua. Kanan, kiri. Oh terbaik. Puas hati babe. Puas hati. Kalah pun tak apalah babe. Senyum lebar babe. Itu dia guys. Review jujur untuk jersey Perak FC away ni. Tunggukan untuk jersey home pula. Tak sampai-sampai lagi. Itu saja untuk video review jersey Perak FC ni. Kalau korang ada apa-apa komen, please komen. Kalau korang suka video ni, please like. Kalau tak suka, dislike pun tak apa. Kalau ada kritikan, tulis kat bawah. Aku akan terima kritikan tu dengan hati yang terbuka. Sebab aku dah gembira kerana jersey ni memang smart. Alright, itu saja dari aku untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.